Oke, selamat berangkat ke Kalang Putat lagi naik. Lihat soalnya ya. Ini 4 silinder ya. Dual VVT-i ya. Ini dual VVT-i. Coba ini Kalang Putat kan senggut siki Rikmin kan tekan Bayi Lintang ya. Iya. Jadi suwe. Siki ada dengan Bayi Lintang siki. Siki ada dengan Bayi Lintang. Iya. Apa iya? Iya. Jadi ini iya ibu nek. Iya. Aku mendekora. Deku iya. Soalnya Bayi Lintang main Jakarta. Orang. Orang. Ini tak takoni orang anu tuku aku tanya aku. Itu mixingnya ada di sini kan tikro ya. Gir-gir kok salim ben dadakan otot-ototan nanti wong pada gelem nang malah ngisi-ngisi. Kok masa ora gelem gak, Kak? Ora gelem. Ben apa sih, Kak? Ngisi-ngisi banget sing ngene pira. Ya kan aku kaya bocah desa banget sih ora tau ketemu wong. Kayak bocah gunung. Padahal udah dibilangin dari kemarin lebaran itu ketemu banyak orang. Udah gede. Sih kan nggak masalah, malu kenapa malu? Oh, udah di situ malah jagung nanggurinnya mama terus salim, disalamin orang yang lain-lain daripada kayak gitu, bisa jadi daripada orang. Oh, pada kayak gitu mamanya. Ya, kemudian pada kayak gitu lah. Ujarku Vira dulu biar nggak kayak gini sekarang kok. Hmm, barang Papa Vira ini malah kayak iya, gitu ya, ya kak. Nggak sih kak. Bukan untuk bukannya ketemu orang. Mandiri, apalagi kemarin percaya habis diri. Habis apa ya itu yang di Curug? Iya, di nginep di rumah orang tambah tambah mandiri itu tujuannya sekolahan kayak gitu tuh biar kamu tambah mandiri, tambah nggak malu ketemu orang, tambah pintar kayak gitu kan. Ketemu saudara setahun sekali, mama kan pengen kasih tahu nih anaknya Salim. Nang di rumah bae, tekan dadak diundang, giliran diundang aku salaman bae angel. Ya Allah. Mama salaman sama Mas. Kamu salaman sama itu Mbak-mbak tadi? Salaman ya. Sampai keluar, sampai ke rumah Mbak. Apa enggak? Itu cuma salaman sampai ke kamar yang persegi panjang itu, Pak. Kamar yang persegi panjang. Pada ngumpul-ngumpul pada duduk di lantai. Ya.
sampai ngasih uang, Pak. Dikasih uang, Pak. Berantakan banget ya tuh jalannya nih. Tuh, ketasang. Berantakan banget jalannya ya. Ada kertas-kertas banget nih, Pak. Berantakan banget jalan raya ini. Banyak banget dia kertasnya tuh kan. Remut malah kok, Pak. Aku paling gak suka kayak gitu. Remut. Sore genem, remut. Serem. Mama isin. Lihat belakang. Tuh. Bagus banget. Aku lihat spionnya, Bapak. Kamu lihat spion tadi? Yalah, lihat spion.
banyak-banyak kertas yang kertas petasan ya. Berantakan banget sekali itu. Berangkat kemana, Pak? Tuh tagi ya nih. Siapa ya? Ya ampun. Mau kita hancurin motornya kan? Eh, jangan. Ini motor sudah. Nanti kalau mama rusakin, mama harus ganti rugi loh. Motornya kayak motor kita gitu, Pak. Mohon tidak parkir di depan gerbang kan? Cuman kalau tamunya Mbak ya enggak apa-apa. Harusnya situ aja lah. Oke. Nanti selanjutnya saya rekam lagi, oke?